Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas soal mengenai skala, jarak soal skala. Topik ini sebenarnya ada di pelajaran kelas 7 Matematika Kurikulum 2013. Nah, harus kita kuasain karena dipakai terus. Lalu nanti juga ujian sekolah di kelas 9 pasti dikeluarkan. Ujian masuk sekolah menengah atas dan lain-lain sebagainya. Langsung kita buat catatan-catatan, lalu kita jawab soalnya ya. Oke. Yang pertama-tama ya, catatan. Nah, soal yang ini yang nomor 1 ya adalah mencari skala. Nah, catatannya begini. Ya, yang pertama itu tulis dulu. Yang ini jarak pada peta berbanding sebenarnya. Nah, begitu, ditulis dulu. Yang kedua, samakan satuan. Yang ketiga, coret satuannya. Lalu yang keempat, sederhanakan. Jadi ini seperti perbandingan. Jadi kita maunya menyederhanakan sampai yang paling sederhana. Kita lihat langsung ya, ini saya sedang ngomong apa ini ya. Oke. Sebuah peta dibuat sedemikian sehingga setiap 9 cm, oh berarti di petanya 9 cm. Tuh ya, jarak pada peta itu mewakili 72 km. Nah, langkah pertama sudah selesai, nulis ini. Jarak pada peta ini sebenarnya. Yang kedua, samakan satuannya. Ini senti, ini kilometer. Kilometernya diubah ke senti saja, ya. Nah, nggak lupa kan ya, yang tangga-tangga ini ya. Nah, jadi kalau hari datang malam, Desi cari mami. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar mandir. Boleh ya. Jadi dari kilometer mau ke senti. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali loncat 10. Berarti 5 kali loncat. Oh, berarti kali 100.000, 1, 2, 3, 4, 5 cm. Nah, kira-kira gitu. Langkah kedua selesai. Coret satuannya. Oke, kita coret ya. Nah, ini nggak usah nih. Nah, berikutnya sederhanakan. Oh ya, ini kan 9 banding 72. Bagi 9, 1. Bagi 9, 8. Nolnya jangan lupa. 1, 2, 3, 4, 5. Dipilih yang B. Bagaimana? Mudah ya? Kita ikutin aja langkah sini, langsung ketemu ya. Oke, nomor 2 kita sekarang. Nah, nomor 2 terbalik ya. Sekarang ada skalanya, lalu ditanya jarak dua kotanya. Nah, jadi sebenarnya begini ya. Ini skalanya nih, 1 berbanding 600.000. Apa sih artinya? Nah, kalau lihat tangga yang tadi. Nah, yang tangga yang tadi itu ya. Nah, ini tuh senti, ini senti. Jadi, 1 senti itu mewakili. Nah, kita balikin lagi ya. Loncatnya ke atas, berarti dibagi 100.000. Jadi, mewakili 6 km. Nah, jadi gitu ya. Nah, sekarang katanya di sebuah kota di peta 20 cm ya. Jadi ini 20 cm, lalu ditanya jarak sebenarnya. Jadi kalau jarak sebenarnya itu bukan 20 cm ya. Kalau jaraknya cuma 20 cm, kotanya kecil sekali ya. Nah, jadi yang jarak pada peta kan dikasih tahu jarak pada peta. Jadi 20 per 1 yang senti dibagi yang senti gitu, dikali 6 km. Bagaimana sampai sini? Jadi jawabannya 120 km. Ya, bisa ya. Nah, yang 20-nya itu adalah jarak pada petanya dibagi, nah, skalanya sini. Ya, pada skalanya. Lalu dikali jarak sebenarnya. Kalau terbalik bagaimana? Misalnya ada satu kota, jaraknya, misalnya ini kita tambahin soalnya. Misalnya jarak kota
A ke B itu 420 km. Jadi di peta bagaimana? Di peta berapa jaraknya? Nah, gitu ya. Enggak mungkin petanya 420 km ya. Nah, jadi jarak pada peta, nah, yang kilometer 420 dibagi sama yang kilometer 6 itu dikali 1 cm. Ya, kali 1 cm sih sebenarnya enggak mengubah, cuma maksudnya caranya begitu gitu ya. Ini dicoret. Wah, ini jauh juga nih ya. Ini 70 cm. Kira-kira begitu. Ya. Oke, bisa ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.